Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Mbak Ica. Nah, di video kali ini Mbak Ica mau menunjukkan makanan khas Wonosobo ya, yaitu sauto. Sauto itu daging sapi, meh mirip-mirip rawon, tapi ini dia sautonya sedang saya masak. Ini meh mirip itu apa namanya rawon, tapi cenderung manis ya teman-teman. Seger banget ini, dimakan sama toge dan bihun terus sambel. Kalau orang Wonosobo pasti tahu ya. Nah, sambelnya itu cukup lombok godok yang dikasih garam sama penyedap sedikit gitu. Enggak usah dikasih apa ya? Lombok godok. Ya pokoknya kayak gini aja ya, teman-teman. Lebih seger gitu. Karena Mbak Ica mau makan siang. Nah, saya akan meraciknya ya, teman-teman. Ini bihunnya ya. Ini yang makan saya sendiri, jadi nggak apa-apa pakai tangan. Bihun, terus ini ada toge. Lalu saya akan siram kuahnya ya. Nah, ini sambelnya ya teman-teman. Mantap banget. Kemudian di sini ada kuah sauto. Sauto ya, bukan soto. Saya suka itu yang berlemak-lemak ini. Sedap sekali ya, teman-teman. Enaknya itu dimakan pas panas-panas ya. Ini sauto sederhana tapi rasanya sungguh mantap ya. Ini kuahnya itu manis gurih gitu ya teman-teman. Nek kalau rawon itu kan cenderung ke gurih ya, kalau ini cenderung ke manis. Oke, kita tutup. Nah, ini dia sauto sapi yang super seger ya. Mari makan teman-teman, ini seger banget ya. Tuh, ketok enggak sih? Ketok lah ya. Ini makanan khas Wonosobo ya, namanya sauto sapi. Tapi kurang tempe kemulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Seger ya Allah. Ini seger banget. Enak banget loh teman-teman. Saya suka kuahnya ya. Mohon maaf kalau ada suara guguk, abaikan ya. Seger banget. Ini dagingnya masih seger ya. Daging sapi loh teman. Lupa nggak bawa garpu. Seger sekali. Ini bikinnya gampang banget.
seger. Kuahnya itu ringan. Seger banget. Kapan-kapan saya kasih tahu resepnya ya, kalau teman-teman pengen. Rasanya itu unik. Kita lanjut lagi ya. Saya itu paling hobi sama makanan yang seger-seger, yang pedes, terus yang panas. Lihat, lambennya wis merah. Marem gitu loh. Habis. Sekian dulu video dari Mbok Ica. Terima kasih sudah menemani makan siang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu tekan tombol loncengnya biar teman-teman tahu video terbaru dari Mbok Ica. Thanks for watching. Bye-bye.